kasus Subang sampai saat ini tim penyidik masih tetap berusaha untuk melakukan pendalaman-pendalaman dalam upaya untuk mengungkap perkaranya, di mana tetap melakukan pengembangan-pengembangan terkait petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari beberapa saksi-saksi dan juga keterangan-keterangan serta pengembangan-pengembangan alat bukti. Yang terakhir kemarin baru pemeriksaan pendalaman terkait dengan adanya seseorang yang ditemukan atas nama S yang akhirnya sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Tetapi saat ini masih ada beberapa penyesuaian-penyesuaian terkait dengan keterangan-keterangan yang perlu didalamin kembali.